Hatiku sedang rindu. Kalah hatiku sedang rindu. Suara lu aja kemonas tuh, Mas. Pada siap aku. Nah. Sukses jadi orang kaya semua. Amin. Kalau boleh tahu dari mana? Dari Bandung. Indonesia. Tertikas. Udah terserah nih mau nyampe deh. Yang penting kalian semangat dan senang. Oh, dari Bandung. Jawa Barat. Peter. Tepuk tangan yang meriah buat Olga Sapitri. Olga Syah Putra. Oh ya. Olga Syah Puji. Syah Putra. Emang nama lu Syah Putra? Syahrini. Hah? Ini siapa? Ini nggak tahu. Kenalin. Siapa? Kenalin, artis dompleng. Yeah. Oh, lu dompleng? Gua baru tahu. Lu kemarin ngomong kagak lu diminta sama TV. Taunya dompleng lu. Coba lu lihat aja, dia bisa acting nggak? Coba gua pengen tahu. Acting apa aja? Gua bisa. Lu ceritanya marah sama kakak lu. Lu anak tiri. Gua sutradara. Cakep. Lu anak tiri. Lu anak konda. Anak tiri. Anak lah. Anak ya? Iya. Ya. Gua lagi marah. Cerita apa nih? Gua ibu lo. Ibu lo. Lu ibu masa dimarah-marahin? Oke. Okay. Lu emaknya ceritanya sedih. Lu anak doraka. Anak doraka. Lu marah-marah sama emaknya. Oh, lu ceritanya lu anak doraka. Keep roll and... Gua dong yang ngomong. Kan gua sutradara. Rolling. Action. Action. Kamera rolling. Action. Marpuas ini loh. Ini ibumu, Nak. Saya tidak punya ibu yang lembek kayak gitu, kayak dodol. Ibu yang melahirkan kamu dari punggung.
lahiran dari punggung lu Sunar Bolong. Lu lahirin dari sini. Lu dari mana ya? Dari sini. Kan lu mama. Mak, gua minta duit buat dugem. Sedih. Gua gak mau tahu. Hari ini juga gua minta duit. Penjiwaannya dapet. Cepetan. Ini sedih apa habis main futsal? Lu saking sakit hatinya sama anaknya, mata lu muncrat-muncrat airnya. Oh, film karet pun gak. Biar secara broadcast bagus. Ngamek dong emaknya digituin. Gue ini anak kandung lo. Sedih. Iya, betul. Sedih. Nyungkur. Masuk dialog, masuk. Lo mau ngasih duit juga masuk, apa enggak? Masuk dialog. Anak durjana. Durhaka. Durhaka. Lu kurang ini sih, lu sutradara deh. Sutradara. Coba, misalkan. Ya, nih, ceritain lu anak nakal. Anak nakal. Ngelawan. Lu bini gua lakinya. Oke. Okay. Oke, okay, pas kamera roll and action, beraksi ya? Ya iya beraksi, maksudnya gua lompat. Beraksi. Berarti gua acting. Kamera, roll, action, cut. Action gak usah di-cut lagi. Iya, oke, okay. Sorry. Action gak usah di-cut lagi, gua mau begini. Kamera, roll, and action. Nur! Nur! Laut belakang, Pak. Buka pintu! Laut belakang, kuncinya hilang. Laut belakang. Nur! 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 Sini! Kok ngapain ke sono? Tadi Bapak minta bukain pintu. Alah, tadi gua dari sono, lu suruh belakang, gua ke belakang. Lu kebiasaan di belakang sih lu. Ngomong apa kamu sama ibu? Ibu, lu bini gua. Lu bini gua. Nur, sini! Ada apa, Pak? Ngapain lu kemarin lu, ha? Lu pacaran, Mak. Anak tetangga. Lu udah gak demen sama gue? Mane kipeh lu. Terus ngomong apa? Hah? Dia minta tolong. Tolong apa? Katanya dia enggak punya air. Enggak punya air. Emang lu pemadam kebakaran? Kasihan dia di haus. Ingat ini. Bagus. Pertama kali lu berjumpa lu. Belum gokat, kalau gokat udah berhenti ya. Maksud darah, tapi ya. Adegan boleh gak deket-deket gak? Boleh. Mulutnya mau bangkit. Masih action? Yeah. Masih action? Nur. Saya tidak berselingkuh. Gua ngancur. Bagus. Ini yang jadi hostessnya? Iya. Yang punya tamu, yang punya rumah. Leonardo DiCaprio. Tahu Bang. Siapa namanya? Saya Cenggo. Cenggo. Pribadi ya. Maici. Oh, keripik. Yang punya rumah. Hormatin yang punya rumah, satpamnya. Ngerti siapa ini? Satpam ini? Nggak tahu. Masa saya dibilang Mak Ici? Bodoh amat. Ini ada apa ribut-ribut ini? Lu sini tiga, gue tiga Cenggo. Udah kenal saya Pak Security? Kenalin, Ariel Noah. Ini siapa? Ariel Noah. Kiki Fatmala. Ini berdua kayaknya kembar gancet nih. Boleh saya duduk? Boleh, silakan saya duduk. Anak ngomong bolak-balik. Silakan duduk. Terima kasih. Gua ganti celana dulu, Kak. Pak. Di sini aja boleh langsung jadi. Di sini aja langsung. Apa pakai celana dalam? Masa? Dirangkap aja ya. Dirangkap.
mau lihat Pak Satpam. Ih, jangan, ntar pengen. Ayo, Bapak duduk sana. Jenggo. Ini yang jadi hostesnya? Iya. Siapa yang geser? Mohon maaf, Mas Tukul. Kursinya di sini. Kursinya kan sebelah sini. Tuh, marahin aja deh. Lu ngapain sih, bebenah lu? Geser, biar lurus. Oke. Sini dulu. Sini. Ini udah diem dia. Udah basi pak, begituan mah. Tahun berapa pak? Udah 5 tahun. Tahun berapa itu Mas Marto? 5 tahun yang lalu. Masih ada gak di sana? Masih. Coba lihat. Itu bukan pisau, apaan? Lontong. Experian artinya. Oke. Ganti. Masa lu kayak yang di... Kenapa? Kalau boleh tahu nih, kalian kan bikin grup nih nyanyi bertiga. Hah? Kalian kan bikin grup nih nyanyi bertiga nih. Ah, pengen tahu. Maaf. Lo tau banget lo bareng bagus. Kenapa gak diajak Mas Parto? Karena kita gak berempat. Kalau kita berempat pasti Parto ikut di sini. Ikut. Nah kenapa kita karena bertiga? Karena namanya tiga jenggo. Tiga jenggo. Oh kalau berempat berarti ikut? Empat jenggo. Kalau berempat bukan tiga jenggo. Apaan? Manis Banja Group. Tiga cewek ini daripada nggak ada kerjaan kipasin mereka. Kipasin. Kipasin tiga jenggo. Ya boleh payungin sulit boleh. Dibuka. Dibuka payung ini. Ntar lu beduk. Kamu cantik. Sebelah sini sayang. Sebelah sini. Ya. Oke. Okay. Kalau ini aturan dikipas-kipasin, ini dipayungin, ini dikain kafanin ya. Ade lu lama-lama kurang ajar kan? Masa boleh kain kafanin? Jangan kurang ajar lah. Apa? Jangan sekarang. Siap lagi. Gue kasih pertanyaan ke dia. Kan situ. Ngerti banget. Next. Katanya single ini mau jadi soundtrack film Ipin Upin. Single yang mana? Yang ini lagunya dia. Kata siapa? Yang lagunya dia. Kata siapa? Lulu. Kata siapa? Ini bukan serius. Jadi marah kata siapa? Aja. Ini tiga jenggo gak ada urusan sama Ipin Upin. Ini mau jadi soundtracknya Tutur Tinula. Bang Billy tolong ambil minum buat okay, kamu. Oke, boleh. Udah gak usah ngomong cuy, suruh ambil minum aja. Jadi soundtrack buat apa ini kalau boleh? Film. Film gitu. Sule ini kan terbilang sukses. Dulu lihat siapa? Palanya itu ganti. Pakai beginian. Pakai begitu lagi. Biar beda. Namanya tiga jenggo. Lah gua ceritanya gua tiga jenggo tapi personil yang kesiangan. Ngedek lu. Udah enggak apa-apa. I want a drink. Oh, aduh. I want a drink. Apa itu artinya? Mau minum? Oh, I want mau minum. Kan I want a drink berarti sih mau minum. Kan lu I want a drink kan. You minum? One dead? One, yang mau is dead. Next, do this. Next. Question. Next destination. Pertanyaan selanjutnya yeah. Untuk kamu. Pertanyaan selanjutnya, to decision. Katanya, single ini mau jadi soundtrack film Upin Ipin. Kan tadi udah. Kalau udah ditanya, dicoret. Pakai AP ke Parto lu jorok banget sih pakai lu. Kan luntur jadinya itu. Oh iya udah. Buat Iki. Ya.
Kok gue gak ditanya-tanya sih? Enggak, ntar. Ditanya sama yang maha kuasa. Iki sendiri mengapa kok bisa bergabung bersama dua orang ini? Dan kenapa gak enak kalau nolak papa? Apa mungkin rencana mau keluar dan bikin boyband lagi? Apaan? Gini. Ini pertanyaan ada. Lu baca sendiri, lu jawab sendiri deh. Ini host yang bayar siapa sih? Nek, Iki sendiri siapa yang ngajakin gabung di Tiga Jenggo? Oh, satu-satu makanya. Awalnya sih kan emang lagu ini tuh ayah sama Wah Haji yang nyanyi. Mana Wah Haji? Sebutnya begitu. Wah Haji ya? Iya. Nih manggil ini Wow. Wow. Terus? Ya, emang kan suka dinyanyiin di OVJ gitu. Terus ada satu label yang minta lagu Smiley Don't Cry. Terus di apa? Di aransemen lagi. Terus dari labelnya minta tiga trio. Dan akhirnya Iki dipanggil dari labelnya buat tiga. Gak usah sedih. Udah, tolong. Ini kenapa ibu nangis juga? Ningrum. Udah. Lo mah nggak ngehargain seniman, lo mah. Amor, ini marah molor. Apa Olga? Menikmati banget ya? Enak banget lagunya, Lek. Enak apaan? Lu ngantuk aja bilang lu. Malam aja pulang jam 12, gimana mau bilang enak lu? Ini ya terus, gue mau ngayati lu. Oh, enak bau. Gak, jujur. Gue anggap kan lu kan, maaf ya, lama sebelumnya. Orang bodoh nih, maaf. Bisa bahasa Inggris. Ya gue minta maaf dulu. Iya, bener lu. Ternyata lu pinter lu, Lek. Lah itulah manusia. Jangan menganggap diri kita itu bodoh. Tapi ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan, apapun yang terjadi. Berarti dia pinter bahasa Inggris sih, Lek. Gue tau gak sih? Aku bahasa Inggris, gue tau. Smile, you don't cry. Smile, senyum. Bagus. You? Kamu. You? Kamu. Don't cry. Don, cewek, Don Wadon. Tersenyumlah, jangan menangis. Itu yang paling penting. Hidup itu harus tersenyum. Senyum itu indah. Iya. Pasti tahu ya, makna dari sebuah senyuman itu apa? Tahu. Coba boleh dijelaskan? Senyum. Oke. Okay. Ditanya makna, makna senyum. Malah dia senyum. Senyum arti dari senyuman. Apa itu arti senyum kalau menurut Anda? Senyuman itu adalah sebuah bagian dari kehidupan kita. Sahabat yang super. Jadi, dalam hidup, kita tahu ada sebuah yang namanya permasalahan. Sehingga, apabila kita menghadapi sebuah permasalahan, jangan berputus asa. Tapi, cobalah Anda diam 50 menit, kemudian tanpa Anda napas. Tanpa napas. Siap-siap, ya, tanpa makhluk. Bapak ini yang ngerti nih, Pak. Yang ngerti, masalah senyum. Senyuman. Orang itu memang harus senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak juga ibu-ibu, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang senyum dalam arti kata bahasa Inggris smile. This is for the man, is the man the for smile. Maka dari itu marilah kita tersenyum sebelum nyawa kita diambil oleh Yang Maha Kuasa. Betul? Betul. Apa arti dari sebuah senyuman? Mahal apa tidak? Tidak. Maka dari itulah marilah kita menjual senyuman melalui ibadah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bisa ditunggu di majelisnya. Tidak tahu ya arti senyum ya. Amplopnya kebanyakan Pak, jadi berat. Bapak ngasih amplop banyak dalamnya ngasih batu. Iki ya. Serius dulu. Oh iya, kita serius aja yuk. Ya, tadi serius. Suruh makan dulu cemilannya. Oh iya, makasih. Bintang ini tamu. Cemilan enggak 10. 10, 9, 10. Iki ya. Iki udah punya pacar belum? Hah? Iki udah punya pacar belum? Belum. Berapa kali pacaran? Hah? Lu ngasih pertanyaannya enggak jelas, yang mana dulu? Iki udah punya pacar belum? Belum. Udah berapa kali pacaran? Ya gimana 9. Berapa kali orang belum pacaran juga. Berarti jangan dibaca kalau udah pernah pacaran belum, ya udah enggak usah dibaca. Kalau udah berapa kali baru begitu. Ini kayaknya ngambil host dari Kampung Badak lu. Kalau cowok datang, caranya kamu belum pacaran? Belum. Sule, sebagai bapak emang izinin? Ya biarin aja. Punya teman perempuan. Si ya biarin aja, teman mau perempuan, mau laki-laki, yang penting jelas. Apa? Sebentar sini. Iya. Kan lo sebagai bapak nih. Iya. Kan gue tanya nih sama lo nih. Lo tuh kalau misalnya si Iki anak lo deket sama siapa aja, emang gak masalah? Gak masalah gue mah. Mau sama cewek, sama cowok, gak masalah, yang penting jelas. Re, apa yang salah coba? Mesti di masuk ke jelas, yang sama cewek sama cowok gimana sih Re? Kan ada cewek, ada cowok, jangan sampai yang tengah-tengah. Ibaratnya begini, ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Nah yang di tengah-tengahnya itu namanya. Udah habis. Sekarang gue yang nanya lu ya. Nah, sekarang gue nanya. Sini. Sini. Olga Sahputra. Terlahir dengan nama Bewok. Acara-acara yang terus malam. Itu ada di jatah gue. Bener nggak? Ya, bener nggak namanya Bewok? Iya Pak, bener nggak? Kan jangan ngomongin itu publik dong. Olga, dengar-dengar katanya Olga sekarang lagi suka nongkrong di Taman Lawang. Jawab. Nih, gua mah ngikutin ini. Bahasanya yang enakan dong, Le. Ini tuh lihat, faktanya ada film hantu Taman Lawang. Iya. Dari situ dulu dong. Nongkrong Taman Lawang. Justru harus ini dulu. Ah, kenapa sih Olga nih? Padahal kan film. Padahal kan aslinya mah iya kan? Ini kan cuma film aja kan? Dia di sono enggak nongkrong, Sule diri aja. Dia jangan nongkrong. Nah, ini bagus bahasanya. Diri. Katanya begini. Semprot sama lampu. Pantesan gak laku-laku nyampe jam 3 kesemprot sama lampu. Mengkilat lagi. Mengkilat kelihatan. Kenapa kak? Itu kenapa bisa mau main film Taman Lawang? Apakah jadi itu ide Olga sendiri atau? Enggak, itu film tuh memang udah lama banget. Kang Sule, Kang Andre, Mas Parto udah lama banget dan sayang banget ini, saya ngerasa film ini bakalan meledak gitu loh. Di pasaran gitu, suka feeling kuat gitu loh. Ya, saya rasa ya film ini bakal meledak kalau kamu yang mainin pas. Iya. Amin. Ya mudah-mudahan penonton yang datang 1000. Ratusan ribu juta. Satu miliar. Ya jadi kan dulu kan juga saya kan belum yang gimana Kang Sule. Jadi saya pikir ya udah deh ambil aja deh. Ini orang dengar Taman Lawang aja udah pasti heboh gitu. Ya, ya. Dan akhirnya saya coba aja. Kejadian nyata itu. Film itu kejadian nyata diperanin lagi. Oh, kejadian nyata orang lain bukan kejadian nyata Olga kan? Bukan gue kan Bang Billy. Oh, ya udah gimana? Tapi
Tapi boleh juga dicobain, mungkin penonton pengen lihat aktingnya. Kamu Satpol PP. Satpol PP kejar-kejar. Soalnya temen gue yang dua, kan ada satu dua tuh. Oke. Okay. Satu nyebur yang satu. Kalau gue di situ dibunuh. Kalau gue satu dibunuh, mata gue tusuk-tusuk. Oke ya. Kamu rapat RW di taman lama nggak ada main skateboard. Oh nggak ada. Kan ceritanya tas dempet. Tas. Siap ya. Kamera. Nah, boleh pindah. Vincent mau kemana sih? Ke Cynthia. Eh, Cynthia mau ke Menlo. Lo Ningrum. Enggak ada, emang di situ perannya Ningrum. Kamera. Lo belum nyamperin. Gue lagi dialog dulu. Sutradara gue. Cynthia gue abis jalan sama orang. Oke, siap. Kamerun. Kamera. Kamera. Action. Rolling. Door. Ih, panas, Cin. Ningrum. Cynthia. Apa pose? Gue lagi bete. Bete kena pose. Belum. Ini main nafsu aja nih Satpol PP. Gue lagi bete. Masa tamu dari tadi muter-muter doang, dibayarnya kagak. Kamu. Belum dapet tamu? Udah, tapi cuma muter-muter doang. Lu aja yang layanin. Lu sih gak bisa, kayak gue dong. Kalau cowok dateng, caranya... Lu jangan kelihatan senang, gimana sih lu? Emang lu cara ngerayu gimana kalau ketemu tamu? Tamu, tamunya datang. Tamu, Andre tamu. Cowok-cowok ganteng ya? Bang. Bang? Ya? Mau kemana? Bau asem. Gue ceritanya, gue laku biar dia panas. Oh iya. Kita sana yuk. Kamu namanya siapa? Nur. Ningrum. 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 Gimana kalau jangan di mobil? Gimana? Ningrum. Ningrum. Siapa ya? Ini teman aku. Boleh aku kenalan? Boleh. Hai. Anak gue senyum-senyum. Biasanya berapa lama? Bentaran. Bentaran. Kamu? Harganya ya? Apa? Harganya ya? Bukan. Langsung aja deh, Om. Kamu ngomong-ngomong, udah sikat gigi belum? Udah, Om. Pakai ya. Tapi kamu nggak pakai kawat gigi kan? Oh enggak. Untuk steril. Pakai kawat gigi uang kembali. Oh siapa nih? Ningrum, Ningrum. Hah? Apa sih? Panasin. Bilangin sama temen kamu. Udah buat. Nangis lagi, makanya jadi bahas-bahas. Dia orangnya sedian. Ya. Namanya juga masih perawan. Lili lagi deket gue. Oh, sama adiknya Raffi. Oh. Katanya saya dengar lagi deket sama adiknya Raffi. Ya? Gosip. Hah? Gosip. Oke, okay. Olga. Sejak kapan kamu? Lu sih jawabnya simpel. Tak tok. Pilih. Langsung kelempar lagi gue. Dikit banget pertanyaan gue. Ya kan udah ditanya. Kasih yang banyak pertanyaan. Kasih yang okay, banyak. Kasih yang banyak. Gitu dong gue demen jadi di bintang tamu nih. Mandro buka. Emang ditanya. Lu harusnya jabarin yang panjang, jangan gosip. Ya udah kelar. Selesai. Begini ceritanya, gitu dong. Billy. Ini jadi awalnya pertemuannya, gitu kan? Panjangin. Lu ngomong panjang, pas tayang di TV editin tuh. Billy, kamu selalu bilang kalau kamu itu beda sama Olga. Siapa sih sebetulnya aktor komedian yang paling kamu suka? Dan rencananya kamu mau jadi apa ke depannya? Karena kalau memang kamu tidak punya tujuan ke depan.
Buat apa kamu menjadi artis? Ingat, nasib orang itu beda-beda. Gak bisa kamu samain. Olga sudah sukses. Ya udah, Olga biarkan seperti itu. Kamu harus mempunyai jalan sendiri sehingga kamu mempunyai jati diri di mana satu saat orang tahu. Andri, maaf sebelumnya. Ngasih cerpennya baca cerpen. Katanya yang panjang. Maksudnya kasih perkalian yang enak itu. Oh, jadi iya, kita jangan paham apalagi panjang. Iya, iya, iya. Sebetulnya kalau Billy sendiri cirinya Billy apa? Ciri khas Billy. Kalau Olga udahlah nah, suka enggak sama kakak sendiri? Kakak sendiri kan komedian yang hebat nih. Lu suka enggak sama kakak? Suka, emang gorengan suka. Berarti udah jelas enggak suka. Suka. Ya. Apaan suka dalam arti apa nih? Ya, lu kan serius-serius kalau ditanya. Kalau misal jawabnya serius, ini serius. Iya. Coba menurut Billy apa? Ya Billy kan jadi komedian nih sekarang nih. Apa ngelihat Olga yang dulunya jadi komedian, apa memang dari basic dari awal sudah apresiasinya itu kuat? Terus lo jawabnya. Udah jalan Tuhan yang pasti sih. Billy sih ngejalanin ngejalanin apa pekerjaan ya, jadi diri sendiri aja mau. Bagus, dibilang ya. Jadi komedian jadi apa sih? Jadi yang penting kerja. Yang penting kerja aja, ngasilin duit, nyenengin orang tua udah cukup. Luar biasa. Oke, satu pertanyaan terakhir. Tapi ini kayak waktu Olga di Pas Mantap dulu jawabannya ini. Jawabannya sama. Nanti ngikut deh. Jadi sama. Masih arti namanya belum punya jati diri. Iya. Kalau saya lihat Billy ini ganteng, tinggi, keren gitu. Kamu nggak coba jadi pedagang voucher atau? Model. Atau minimal pemain sinetron, ada nggak tawaran itu? Dia mah hatinya mah pengen jadi seorang sebenarnya dia gini, enggak nih serius-serius, mesti sudah mencari. Sebenarnya dia kan pengen banget dari hati kecil dia tuh polisi, polisi. Mas Tarto. Oh, okay. Pengen jadi tentara. Ah. Cuma, saya ngelihat Dor. Nangis lagi, makanya jadi bahas-bahas. Dia orangnya sedian. Iya, iya. Namanya juga masih perawan. Aduh, Billy mau nangis nih, bagus buat share nih. Ini buat share tinggi. Tinggi rating share-nya nih kalau kayak begini. Lu gimana sih? Pakai dibilang namanya juga anak perawan. Terus tuh tahu lu, pori-pori gua enggak perawan. Kenapa Kak? Bisa diceritain enggak? Kenapa? Oke, tenang. Dia mau jadi polisi. Tenang. Kenapa katanya dilarang sama lu? Bukan dilarang, karena kan apa namanya? Kayaknya dia tuh emang dia nafsu banget, ambisi, ambisi banget. Tentara. Posturnya udah mendukung. Iya. Yeah. Sempet kan, sempet waktu itu gue daftarin ke polisi. Semuanya fisiknya alhamdulillah bagus. Cuma satu nilainya dia apa sih Bang Willy? Nilai kan? Nilai dari mau masuk polisi itu? Ya, administrasi. Jadi di situ kan pangkat yang paling besar perwira. Billy mau masuk situ nilainya kurang, kurang. 0, sekian harus kuliah dulu. Udah deh, pada dia gak ngapa-ngapain, gak kerja, gak ngapa-ngapain, udah. Suruh ikut, ikut Olga. Coba aja 2 hari dulu jadi polisi tidur, coba. Olga sendiri melihat potensi Billy seperti apa? Sampai ya, kan saudara kamu banyak gak? Kenapa yang Billy yang dipilih? Enggak, ini kan karena emang dia waktu itu gak ada kerjaan kan, Dre? Gak ada kerjaan, hidupnya lantang-lantung. Lantuan, ya cuma ketemu sama cewek, ya kan? Jangan kayak gitu, ntar beneran sangkanya. Emang bener lo. Lo kan gitu, kalau pergi langsung tiba-tiba hilang aja. Kemana aja. Sakti dong berarti. Ya, rumah. Pergi gitu, Mas Tarto. Tau-tau celing hilang. Okay. Jadi lah nyupirin gue kan, Re. Daripada ngapa-ngapain nyupirin. Yeah. Ya kan? Udah nyupirin. Dia juga gak mau sebenarnya kena kamera. Kayak saya bisa diwawancara, tiba-tiba dilewat atau apa, dia langsung minggir. Karena dia memang gak mau masuk TV. Dan karena dari hati paling dalam, dia tuh pengen masuk tentara tadinya. Tapi kalau memang benar-benar dari hati, nanti bisa tercapai. Amin. Walaupun sudah jadi artis. Iya, insya Allah. Iya. Ngikutin jalan aja ya. Nah itu, ikutin aja. Lagi, jadi komedian paling gampang loh, Billy. Mau jadi tentara bisa, jadi dokter bisa. Gampang udah. Iya. Lu di EKS aja setiap hari pakai pakaian pakaian tentara. Apa-apa. Udah tuh foto udah cret. Menurut Olga apa masih banyak yang harus dibenahi oleh Billy atau tetap dibimbing atau biarkan aja Billy jalan sendiri? Iya sih gitu. Paling aku suka gitu kan, Dre, kalau misalkan dia ada yang begini, ada yang begitu. Bang Billy,
bagusan begini deh Bang Billy. Hmm. Bang Billy jangan begitu ya, gitu lah. Hmm. Jadi ini anak lama-lama cepat sih ya. Awalnya itu kaku banget, saya liatin. Kok nggak relax, nggak enjoy. Saya bisa ngeliat ekspresi dari dari wajah kan ya. Kok nggak enak nih mainnya. Terus saya tapi yakin semua itu kan proses. Betul, ya kan? Betul, lama-lama dia bisa acting, lama-lama dia bisa. Udah pelan-pelan dia bisa. Oke. Okay. Ini adalah sebuah contoh. Bang, pada ngapain sih? Ini gue kasih tau pemirsa, ini contoh yang baik. Gue ngamanin, takutnya ada apa-apa ntar. Macem-macem ya. Apa yang dialami oleh Billy ini merupakan suatu motivasi bahwa dalam berjuang menghadapi hidup itu harus yakin dan jangan pernah putus asa. Itu. Gue kasih hadiah uang bang. 10 juta rupiah. Ya, kita akan mengundang penonton satu orang aja ya. Satu orang, nanti kalau Anda bisa melawan Olga. Iya, satu orang lah, kalau banyak kan siapa yang nonton ntar. Akan ada hadiah menarik untuk Anda. Silakan siapa yang mau. Yuk, langsung turun ke sini. Mau cewek, mau perempuan, silakan. Lo belum makan. Makanya tadi pas datang gua kasih kentang. Mukanya kelihatan apa? Namanya siapa? Siapa? Namanya Lalu. Mungkin ada. Lu nyiram pot. Ya. Oke. Kita akan menantang. Tanya dulu namanya siapa dan dari mana? Nama siapa? Bayu. Bayu dari mana Bayu? SMK Trisaka Bekasi. Oke, Bekasi. Sekarang tantangannya adalah berdua bergoyang sundul. Siapa yang menang? Seneng tuh sundulgan. Hah? Sundulgan. Lu mah di sini ngomong begitu. Di sini aja. Dia aja ngomong begitu. Gue di sono, enakan yang sesar. Ngomong begitu. Dia dibanding sama Kim Smell lebih apalan goyang sundul, gua aneh. Iya, hebat. Lu dimana nontonnya sih? Iya. Kan lu syuting juga. Kan dia pernah. Kan dia pernah di itu. Hah? Oh iya, sering di OPJ. Sekarang karena diadu jadi enggak lagi sih lu. Lu jangan kayak gitu. Lu kemarin di HP lu, goyang Mas Boy lu. Ngapain? Sundul, guys! Goyang begini mata kitchen. Kalau lo bisa ngalahin gue kasih hadiah uang. 10 juta rupiah. Lu gak ngomong sih lu. Udah tangguh. Lu jangan main sebut aja. Berapa? Di sini aja gak segitu honornya. Oke. 3,5. 350.000 dipotong pajak jadi 100.000. Ya. Itu kalau gua kalah. Kalau lu yang kalah, lu cium gue. Oke. Biasa habis joget di pinggir kan ada tuh. Sundulkan. Mami,
Seperti ini, tapi dia ini salah satu siswa yang mempunyai prestasi. Dia mendapatkan beasiswa pelajaran malak. Oke, karena perlombaan ini dua orang, jadi Anda mendapatkan topi dan juga satu buah handphone. Tuh, dapat handphone. Benar, ini benar gak? Enggak, gue mah gak percaya. Gue bener. Gue mah seriusan, sekarang udah insap gak? Gue mah gak pernah jadi seriusan. Suka gak lu sama ini? Suka gak lu? Makasih, Pak Tartap. Suka gak lu? Suka. Gak peres kan? Gak peres kan? Gue suka beneran. Hah? Berarti kalau gelas ini pecah, berarti lu bertiga ada apa-apa. Disangka kita yang babi ngepet. Jatuhin, kalau dijatuhin sekarang. Enggak, kalau ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, ini bakal gue taruh di rumah dan gue taruh di kamar mana? Gue. Di kamar? Di kamar. Bener nih. Kamar bukan sembarang kamar. Kamar apa? Kamar Udin. Oke, selamat. Kasih. Nih, dari Olga. Dari Olga. Juga. Periksa dulu, ntar takutnya tetanus loh. Untung gak robek. Makasih ya, sekarang buat keluarga ya. Siapa namanya tadi? Udin. Udin. Bayu. Bayu? Iya. Tadi kiri, kanan belum? Oh iya. Terima kasih. Wow lagi. Yeah. Oke, tadi sudah dapat hadiah Bayu dan sekarang kita mau kasih hadiah lagi. Silakan siapa yang mau ikutan lagi boleh. Masih ada satu kali lagi hadiah untuk Anda. Silakan. Ayo sini sayang, jangan malu-malu sayang, sini. Terus-terusan yuk. Ayo. Ayo naik panggung sini. Ngapain? Ngapain ini? Ngapain? Hah? Lah dia yang datang langsung begini. Ngapain? Mau kampanye kali dia. Kampanye. Mana mic-nya? Nomor berapa itu, Andre? Ini nomor 4. 4. Silakan diperkenalkan nama. Kameranya menggunakan kamera yang ini. Kamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Buru-buru aja, baru juga nyampe. Nama saya Ahmad Taufik. Ya. Saya dari Stikes Indonesia Bandung. Silakan passwordnya. Langsung. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Oke. Okay. Lucus. Berhasil lagi. Melewati password ini. Sekali lagi. Luwak White Coffee, sekali kopi lagi. Nikmat. Sekali lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Iya. Yeah. Oke. Okay. Silakan diperhatikan pertanyaan dari saya. Ada berapa jumlah biji kopi berwarna merah pada kemasan luwak wet coffee? A. 4. B. 400. A. 4. 2 juta rupiah. Ya, selamat Pak Tengkus mendapatkan 2 juta rupiah dan hadiah 2 juta rupiah ini dipersembahkan dari luwak wet coffee. Kopinya selebritis. Semua selebritis minumnya luwak wet coffee. Happy birthday to you. Kita bermain bersama para bintang tamu yang sangat luar biasa sekali, Olga dan Billy. Ya. Oke, Iki bersama Olga. Siap. Siapa dulu ini? Udah, Olga main. Dulu. Olga ya. Saya dulu. Dev. Berarti Iki mau ngapain Olga terserah. Silakan. Ditepungin mukanya. Oke. Okay.
Oke. Gitu bagus. Ya. Kamu yang nepungin. Enggak kamu nepungin. Dikit aja. Enggak apa-apa. Kalau saya orang sportif. Enggak apa-apa. Kalau dia kan enggak sopan ya. Iya. Enggak apa-apa. Orang tua. Enggak apa-apa. Kalau saya sudah di atas panggung, lakukan apa? Oh, enggak bisa. Enggak apa-apa. Enggak bisa masa dia begitu. Ada tiga Olga. Kesempatan. Tiga kesempatan. Set. Dia. Terus. Terus. Okay. Olga nanya apa lagi? Ada Bang Billy. Ya udah nggak apa-apa. Nanya apa aja? Apa? Ya. Harus tanya. Lu nanya. Iki jawab jujur. Iki harus jujur. Ngapain? Iki mau ngapain? Saya mau nepungin mukanya Kak Olga. Oke. Okay. Silahkan. Siap, Olga. Udah, situ. Balas dendam, kenain nih anaknya Sule. Enggak, malu. Kiki udah beres. Kiki udah menang. Udah habis. Kiki menang. Jadi... Der! Silakan. Lu mau ngapain? Lu mau ngapain, terserah. Gua menepungin lu. Lu terima gak? Terima gak? Jadi, Kak Olga yang harus ditepungin, Kak Olga. Terima. Itu baru adil. Lo deh. Lo kan jarang ketemu sama gue. Lo deh. Lo teman gue nggak berani. Nggak enak. Oke. Siap. Nggak berani sama gue. Deket banget gue sama dia. Bisa nih, bisa ditepungin yoga. Sikat aja. Iya, sikat deh. Biarin deh. Orang tua deh. Siapa nih? Lut apa Der? Gue Der. Der. Lo? Saya ya Der juga deh. Gua kan Der, gua colok mata lo. Terus. Oke. Der. Tantangan. Der. Lu Der. Teh, belum diputer. Udah. Lu ngalinya sih lihat deh. Yeah. Ser. Berhentinya cepet ini. Lu pilihnya Der apa terus? Terus lah. Terus. Pas, terus. Oke. Terus. Oke. Kasih pertanyaan Om Parto. Ntar boleh sekali aja. Oh ya, silakan. Boleh nggak terus sekalian muter aja gitu? Boleh. Nanti boleh. Tapi udah boleh. Ini dulu. Nggak apa-apa. Silakan. Bukan lo aja dulu dong, puter ya. Mas Parto? Nggak, puter aja dulu. Puter dulu. Oke. Mas, pindah apa mas? Terus. Berarti gue Der? Der, berarti mas dulu. Lo udah ketemu aja. Di sini. Langsung. Coba gitu. sekali lagi. Lu terus apa Der? Hah? Der. Terus. Berarti ini. Benar kan? Ya kan sebelum muter kan? Saya tanya kan. Maaf ini mau tanya ini. Hah? Mau dibersihin enggak itu mukanya? Baik. Yeah. Mau. Beda sama yang lain-lain. Mau. Nggak marah? Nggak bersih dong. Wah, kurang enak ininya. Ini mukanya kayak setan begitu. Sengaja gua tepung-tepungin. Surprise buat lo. Kan ulang tahun Kang Sule. Hah? Ya kemarin kalau kemarin, sekarang kan lo. Ya. Sekarang udah 18. Enggak, lu aja ulang tahun lah ya. Ya, lu aja lah. Ya. Coba lihat KTP-nya. Cocokin. Nah, itu. Ya. Olga ulang tahunnya tanggal 8 Februari. Bohong nih, Bang. Bohong. Gimana penonton?
Bang, kita hukum aja ya. Mau diapain? Tepung. Tuh, dompetnya, Mas. Tepung. Mas, kasih duit, kan? Kasih duit, kan? Lu gak denger? Mau gue tepungin, ya? Tapi lu kasih gue duit, ya? Kacau si Billy ini. Lu jangan bilang aja. Masa lu mau gini aja? Diam lu. Awas. Sini lu. Ayo, kakak. Saya bilangin. Kakak lu, kakak. Kata siapa kakaknya? Saya tantenya. Dipanggil sama tante. Harus mau lu. Giliran duit aja lu cepet. Sudah. Happy birthday to you. Oke, pemirsa, terima kasih banyak udah menyaksikan Pas Mantap. Terima kasih Olga. Terima kasih juga Billy, Iki. Sukses buat kalian semua. Ada kenang-kenangan seperti biasa. Kita doakan semoga Olga udah banyak nih ininya. Iya. Bukan. Dua. Sama ini baru dua. Dua kali gue. Sama minggu depan tiga ya. Insya Allah siap pas ulang tahun lu ya. Iya. Nah ini ulang tahun. Hah? Tiap hari orang ulang tahun. Selamat Pak Priyaji. Gak apa-apa, jadi lu tiap hari mensyukuri. Pokoknya sukses terus Olga. Amin ya Allah. Sehat-sehat, jangan sakit ya. Bule, juga ya. Kak Andre, Mas Parto, amin. Pas Mantap. Jangan sakit-sakit Olga. Amin ya Allah. Sukses juga. Kalau mau nonton Taman Lawang masih bisa nonton nggak? Bisa, masih seminggu lagi lah. Oh, seminggu lagi. Seminggu lagi. Di Bandung udah ada kan ya? Nonton ya? Nonton. Awas ya, kalau nggak ditepungin. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Aduh, saya luar biasa. Juga. Makasih ya, Pak. Billy udah punya dua ini. Dua. Tapi tipingnya saya kok belum keluar-keluar, saya tunggu-tunggu. Minggu depan. Iya, pas barengan ulang tahun gue. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau perilaku kami yang kurang berkenan di hati Anda. Kami hanya ingin berusaha menghibur. Mudah-mudahan Anda semua terhibur. Amin. Saya Parto. Saya Andre. Saya Asep Jeding. Olga, Iki, dan juga Billy. Yang benar. Saya Parto. Oke. Ya, kami pohon pamit dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Parto. Saya Andre. Saya Sutisna. Dan saya Dikita Mirjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nyanyi gak saya? Boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di Pas Mantap!